Para peserta didik kelas 5 dan 6 SDN 065 Cihamplas, Kota Bandung, diedukasi tentang kesadaran pengelolaan sampah sejak dini. Kegiatan yang diinisiasi oleh komunitas dan aktivis lingkungan ini diadakan pada Selasa pagi 6 Februari. Terlihat para peserta didik yang antusias mengikuti rangkaian edukasi yang salah satunya memperlihatkan pembuatan mol atau mikroorganisme lokal. Ibu kepala sekolah, kita membentuk karakter dari anak-anak agar anak-anak cinta lingkungan, terutama di sampah. Mereka kami ajak untuk tertib sampah dengan cara memilah sesuai dengan jenisnya. Kami praktek mencoba membuat mol mikroorganisme lokal. Kedua, sesi diskusi dan tanya jawab. Bagaimana mengajak teman-teman pihak sekolah maupun anak-anak sekolah untuk bersama-sama peduli terhadap lingkungan, merubah perilaku, bagaimana memilah sampah yang baik dan benar. Kegiatan yang berlangsung di Jalan Cihamplas nomor 280 Kota Bandung ini bertujuan untuk lebih menanamkan rasa cinta dan kepedulian para siswa terhadap lingkungan, terutama sampah. Alhamdulillah, hari ini kita berkolaborasi dengan komite sekolah beserta aktivis lingkungan. Anak-anak memiliki kepedulian yang tinggi untuk peduli dan mencintai kepada lingkungannya. Dalam pembelajaran P5, selain hal itu juga ingin menumbuhkan sikap-sikap atau karakter yang menjadi sasaran di dalam pembelajaran P5, pembelajaran proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Lebih lanjut, acara ini pun diharapkan dapat membentuk karakter peserta didik agar lebih tertib memilih sampah. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan Ismart Media mengabarkan.